Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Bersama saya di WLAN Indonesia. Untuk prokes kali ini di tanggal 21 ya, bulan 3 2024 ya. Lanjut pembangunan rumah tipe 129 ya. Lokasi di Kaliwungu ya. Di prokes di siang agak sore ini sudah di tepi lanjut di sisi sebelah timur ya, Ajian, dan juga di plasteran dan sebelah ini ya, dinding pagar depan sebelah barat, dan juga plasteran di area lantai 2 ya, di area kamar-kamar. Untuk pekerja hari ini ada 1, 2, 3, dan 6 orang ya. Untuk material terus spot ya, ini jadi pasir, semen juga sudah ada, dan material dukungnya lain ya. Oke, kita lihat ya. Di sisi tepi sebelah timur ya, untuk ajian sudah sampai di sudah setengah lebih ya. Ini sudah ajian sini, semua sudah sampai sini, tinggal di area bawah ini ya, dan area depan ini sedikit. Nah, ini yang tukang ngaji ya. Brengos iki sing medeni wong. Medeni ibu iki, Bu. Nah, ini plesteran ya. Plesteran di sisi sebelah barat ya. Oke. Nah, belum selesai, tinggal sedikit ya. Nah, nanti motif garis-garis ya sebelah sini. Sama untuk dinding sebelah timur juga ya. Ini proses plasteran di area depan ini ya, lantai 2. Nah, ini semen gersik ya. Untuk struktur, untuk ajian kita pakai dinamit ya. Di area dalam. Dalam ya. Nah, untuk ajian, untuk plesteran ya. Nah, ini belum. Ini belum lanjut, nanti lanjut di lantai 2. Ini tangga. Nah, ini ya, di sisi sebelah dinding musala luar ya. Plesteran arah ini. Dan juga dinding kamar ya, lantai 2 sebelah barat. Nah, ini ya. Dan juga ada di dalam. Nah, untuk kamar ini ya, untuk plesteran hampir selesai. Nah, ini juga plasteran di area kamar belakang ya. Ini namanya Bang PI, Bang Toyib. Ini pelayan setia Bang PI ya ini. Sampai apa nombor itu mbak? Anak foto ditutupi. Ya foto api-api ditutupi gitu ya. Nah, plesteran yang hebat ya ini. Plester ada bata ditutupi. Dulu kok katik bata kan langsung plester kafe. Ya ini ruangan sebelah sini juga sudah plesteran semua ya. Tinggal area sebelah sini. Ini sudah plester. Ini tinggal sedikit. Ini ada belakang. Nah, untuk pesanan-pesanan instalasi sudah siapkan ya. Oke, untuk void juga ya.
Saya tinggal di area sebelah sini ya, sekitar 2 meter untuk pelestaran ya. Ini kamar mandi ya, ada sana listrik juga sudah siap ya. Bah, badhe fundi ya. Kalau udah buta bontotan. Tajil. Ini untuk musala ya. Tajil ini yang pelandi, ana-ana dayu. Nah, ini arah depan ya. Masih depan. Oke, teman-teman, kali ini ya progres pembangunan rumah tipe 129 ya. Bersama saya di WN Indonesia, kita ketemu di progres W yang lain ya. Assalamualaikum.